WhatsApp guys, hari ini saya berada di nursery. Nursery. Andena saya hari ini ada saya perbaiki water pump engine. Seperti kita nampak di sana dia ada air. Dan terus isap guna engine Myanmar 3 silinder guys. So, saya cek dulu dia punya filter, nomor filter supaya tidak keliru nanti masa. Bila saya udah filter senang tengok ke Myanmar guys. Model dia guys. Ya tidak seberapa kentar. Dia ada turbo power guys. So sekarang kita coba sebab ini dia punya water pump tidak naik ya guys, air tidak naik di sana, dia di menyiram sana untuk siram air pokok bibit kelapa sawit. So sekarang kita perbaiki untuk supaya air dia menyembur di pokok dia guys. Kita coba kasih hidup dia. Oke guys, kita coba sudah kita coba kasih hidup tadi seperti saya cek tadi, jadi air dia memang tidak boleh naik ya guys, tidak boleh naik menyembur ataupun menyiram pokok sawit. So sekarang kita cek angkat kasih naik dia punya valve ya, atau dipanggil kepala kambing. Ikan besar guys. So di sini kita nampak kita cek dulu ikan besar valve. Ikan besar. Nilai ikan besar cek guys. Ini valve di sini. Kita boleh lihat. Dan kita perbaikilah. Ini dia punya stopper guys. Bila kita pancing dia akan dia tampung air di sini ya guys. Dia tampung air bila kita pancing air dia
So kalau bila ada kerusakan ini, bila ada kebocoran, kita punya air, dia pandai balik guys, dia isap, tetapi air dia sentiasa balik ke bawah, bukan ke atas ya guys. Tuh, saya periksa dan perbaiki semula lah. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita tengok di sini seperti yang di gambar sini atau di rekaman, dia ada tempat keluar air ya guys. So kita kasih terbalik nih dia punya gasket guys, kita kasih balik and then kita gam dia. So nampak tadi dia punya apa tuh, dia ada tempat keluar air lah. So, bila kita pancing dia, memang air itu dia sentiasa keluar ke bawah lah, terus dia ke bawah, tidak dia air itu dia tidak akan tampung. So, kita kasih terbalik nih macam, kita gam dulu dia bagus-bagus dan kita pasang balik lah. Oke. Oke, pasang terbalik ya guys. Shout out sa lahat yan guys. Sorry po, dahil Malaysian language po ito ang aking vlogging. So kita buat pemasangan. Kita buat pemasangan lagi guys. Di atas hos? Iya. Isi air lo. Oke, sekarang kita buat pancing gini guys, isi air dari tangki sini, isi air dia, kita pancing dulu dia supaya itu air ada sentiasa tabungan guys, seperti di sana tuh di bawah tuh dia ada tabungan supaya bila start itu engine di sana penuh sudah sana penuh sudah sana itu hose di sana, itu pipe di sana. Oke, yang macam ini tengok. Oke. Dia sudah penuh, tutup. Andain sekarang dia sudah penuh, berarti itu pipe di sana tiada kebocoran ya, tiada kebocoran. So kita coba start dulu. Oke, naik sudah guys, airnya guys.
dari sana itu airnya, guys. Sekarang dia buka di sana, beroperasi untuk menyiram. Buka sudah? Terbuka, buka. Oke sudah. Menyiram ke sana, guys. Pus na to ang okay na yang mga tubig, guys, no, na indagan, guys. So kani mo ni yang tubig ikan sa water pump, engine water pump. So maor to ganina dili siya ka dili siya kapam og tubig tungod kay yang bula-bula sa yang ano pump dili ni tubil mo balik siya, no? So okay na, guys, atong lantawon ato ang mga tubig, ang tubig, guys, no, sa nagbubo sa nursery. Okay, guys, mo ni yang nursery nga bagong gitanom, guys, no, distansya sa makina ganiha nga akong girepair yung water pump. So like distansya ni siya, guys, layo ni siya gamay, guys, no. So diri na to makita ang yang tubig nga nag shower siya, guys, yang di siya pwede nga kusog yang tubig, guys, no. So maintain lang si nanay aso, guys, ayang mura sila, mura lang ni siya og abok, macam habok saja. So maintain di sinilah. Okay, sorry, guys, sebab bahasa saya campur-campur. Sorry, guys, aku language nagsagul-sagul, guys, no? So it's okay. So thanks for coming of my video. So thank you, everyone, and God bless us all. Bye-bye.